Jembatan Gentala Arasi ya. Arasi Gentala. Tahun berapa Arasi dibangun ini? Ya. Tahun berapa dibangun? 2014. Oh. Terima kasih ya, Bang. Gentala Arasi. Ini jembatan Gentala Arasi khusus untuk jalan kaki. Gentala Arasi. Bang, ini jembatan ini ya, apa? Sungai Batanghari ya? Ya, Gentala Arasi, Pak. Gentala Arasi, jembatan Batanghari. Sungai Batanghari. Batanghari ya? Iya. Sungai terpanjang di Sumatera. Panjang Sumatera ya. Ini sungai Sunset. Ke laut yang Tanjung Jambi timur itu sana, Bang. Kalau Muara Jambi tadi ke sana ya, Bang ya? Gimana, Pak? Muara Jambi sana kan? Sana, Bang. Jadi di daerah sebelah sini ada juga candi tapi kecil. Di mana situ? Di daerah Pulau Mandan namanya, Pak. Ada kecil ya. Oh. Kayak komplek apa sih? Iya. Yeah. Di sunset di jembatan Gentala Arasi. Ini kalau malam minggu makin ramai aja ya sini. Iya, Pak, aneh. Sekarang malam minggu nih. Nah, di seberang sono ada ini museum, Pak. Museum? Museum sejarah masuknya Islam di Jambi. Oh. Di seberang sana tadi. Kalau sanggup jalan. Cuma udah tutup. Iya. Ya, pagi sampai sore yang jam 4 paling. Operasional. Lengkap sana. Nah, tempat lahir Abdurrahman Sayuti. Nah, tanah lahir. Di mana? Gentala Arasi, Gena, tanah lahir Abdul Rahman Sayuti, gubernur pertama di Jambi. Jadi nama jembatan ini nama itu. Gena tempat tanah lahir. Jadi gubernur pertama Jambi, ya. Inilah namanya itu. Ya. Gentala Arasi. Gentala Arasi. Oh, ini kalau udah sunset bagus ya. Dari kayu aku. Udah ngamen juga ya. Gentala Arasi, Gentala Arasi. Banyaknya. Jalan terus. Sunset. Banyak penyeberangan, perahu-perahu menggunakan perahu menyeberang. Di jembatan Gentala Arasi ini hanya digunakan untuk pejalan kaki. Jadi kita lihat di tempuh jembatan Gentala Arasi ini, kita lihat
matahari saat sunset. Oke. Jadi jembatan ini selalu ramai dikunjungi, apalagi seperti sekarang malam minggu. Ada Sungai Batanghari di sebelah kiri kota Jambi, sebelah kanan pemukiman. Jembatan misalnya di sebelah Kintala Arasi, tulisan Kintala Arasi. Kembali ke saat sunset di jembatan Kintala Arasi Sungai Batanghari. Lampu-lampu sudah mulai nyala. Ada monumen menara ujung dari jembatan Kintala Arasi. Kita menuju sana. Ini dibangun tahun 2014, selesai bangun. Masih kita lihat sunset. Sampai ujung berapa menit? Perkirakan jalan dari ujung sungai sampai dengan ujung sungai satunya ya, kita sudah menyerang sampai Jambi Kota Seberang. Jambi Kota Seberang. Ini menara ujung Jambi Kota Seberang itu. Ya, sebentar lagi kita sampai di ujung jembatan Menara Kintala Arasi. Ini adalah Menara Kintala Arasi. Baik, kita sudah sampai. Di ujung sana ada masjid. Bangunan masjid. Kita ada jalan. Nah, kita sudah sampai. Demikian laporan dari jembatan Kintala Arasi Jambi.